semakin malam ini semakin mantap ini. Baik, jangan lihat di perutnya. Bagaimana kabar semuanya? Wah, luar biasa. Sudah makan? Sama, saya juga belum. Baik, selamat malam ayahanda tercinta, Bapak Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Wah, ini kalau saya lihat senyumnya, satu pantun untuk dia dulu. Ini andalan saya untuk dia. Layang-layang kertasnya tipis. Hei, mantap. Ulang. Layang-layang kertasnya tipis. Mantap. Oleh talinya si benang roda. Gusti tersenyum tipis, mata memandang, hati tergoda. Asik. Teman-teman, oh teman-teman, ada biduan namanya santun. Mantapnya mas? Oh mantap. Ada biduan namanya santun. Mantap. Mencari nampan disimpan rambutan. Perkenalkan saya si pian pantun, lelaki tampan yang menjadi rebutan. Asik. Teman-teman, saya malam ini dikasih waktu hanya 5 menit, kalah dengan Pak Salahuddin 25 menit. Hanya sekedar joak delawa. Ini kalau Manggarai bilang joak delawa. Ini stand up comedy sebenarnya tahun 90-an waktu saya masih kuliah sudah ada. Hanya eksisnya baru beberapa tahun terakhir. Kebetulan saya pernah tergabung dalam teater Sri Mulat dulu di Surabaya, tapi sekarang malam ini saya turun tangan. Teman-teman, teman-teman, berbicara tentang pendidikan itu sama seperti berbicara tentang pertanahan. Halo, cek sekali lagi. Aduh, cek. Teman-teman, berbicara tentang pendidikan itu sama seperti berbicara tentang perjuangan hati. Tahu kenapa? Dua-duanya mencari hasil yang terbaik. Kalau pendidikan, hanya dua. Yang pertama ijazah, yang kedua dapat kerja. Kalau perjuangan hati, yang pertama itu dulu, yang kedua itu malam pertama. Asik. Teman-teman, perjuangan hati itu pernah saya rasakan juga. Teman-teman, saya ini termasuk laki-laki yang paling beruntung dulu. Bayangkan saja kalau sekiranya ada muri pada masa itu, yakin saya akan dapat piagam dan rekor muri yang sangat luar biasa. Tahu kenapa teman-teman? Bayangkan saja saya 19 kali jatuh cinta. Luar biasa teman-teman. 19 kali jatuh cinta dan alhamdulillah 20 kali ditolak. Ini tanda bahwa saya luar. Waduh, ini menyedihkan. Sama seperti nasibnya produser film labu. Sama seperti nasibnya sutradara film labu dan penulis cerita film labu yang sebentar kita akan saksikan bersama. Teman-teman, karakter pendidikan dulu itu dengan sekarang itu berbeda teman-teman. Kalau berbicara tentang karakter dilihat daripada kualitas siswanya. Dulu teman-teman, waktu saya masih SMP, saya punya seorang guru dan kepala sekolah yang sangat luar biasa. Namanya itu Pak John Gibbons. Dia itu guru saya dan sekaligus kepala sekolah saya. Pertanyaannya sampai sekarang itu menghujam jantung saya, teringat terus. Untung saya tidak sekolah di mana. Kalau tidak kena si killer dengan si teler, pasti sepi jalan nanti begini. Aduh, Aji bagaimana sudah ini? Karena duri ekor pari pasti tertancap di sebelah pantat. Itu sudah. Kalau saya tahu ada begitu, lebih baik saya pergi kasih lubang sampannya Aji biar dia tidak pergi mancing. Teman-teman, pertanyaan saya punya kepala sekolah dulu itu, guru saya itu, sederhana saja. Dia tanya, "Oi, Fian, kau sini dulu." "Siap, Bapak." "Kau sudah mandi ke belum?" "Sudah, gak apa-apa." "Ma,
Masa ganteng-ganteng begini tidak mandi datang sekolah? Ae, dari ujung rambut sampai ujung kaki kau punya modal itu? Tidak ada orang seperti orang mandi. Mandi bapak betul. Ae, mandi bagaimana? Coba kau perhatikan kau punya belakang kaki itu. Ada peta. Mana peta? Ae, di sana ada peta Pulau Bajo. Ada peta Pulau Bungo. Ada peta Pulau Mesah. Ternyata peta Taman Nasional Komodo. Dilihat, ah itu yang satu yang putih itu yang gambar cinta itu apa itu? Yang mana bapak? Ah, itu panu bapak. Bapak, itu bukan peta. Teman-teman, ini luar biasanya pada malam hari ini. Kalau sekarang karakter pendidikan, kalau kita lihat kepada siswa, kalau kami siswa dulu itu, lihat dan dengar bunyi sepeda motornya guru saja. Bunyi sepeda motor kalau tidak salah binter. Dengar bunyinya saja kami sudah huru-hara lari sambunyi. Ada yang naik ke atas pohon. Persis kayak monyet. Pernah nonton film Tom and Jerry? Kala-kala gila. Saya saja sembunyi lari di padang ilalang, padang rumput. Sembunyi. Eh, patron datang. Mati sudah. Aduh. Sembunyi. Bagoyang itu. Rumput yang bergoyang di depan SMP Negeri Komodo. Goyang. Oh, di situ baru saya terinspirasi. Ternyata Om Ebit G.A.D. itu pengkhianat. Eh, kenapa bisa? Karena dia ternyata kasih tahu kau yang punya sembunyi. Dia bilang, coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Aduh, ini kurang ajar namanya ini. Yang paling parah lagi, ada sepun teman itu, dua orang laki-laki perempuan, sembunyi masuk ke dalam gua. Gara-gara dikejar, akhirnya mereka putus. Apa mereka buat? Hei, kita putus sudah. Kenapa? Lu, gua, en. Katanya begitu. Dan yang paling parah teman saya, itu sembunyi di belakang meja, di bawah kolong meja. Itu luar biasa, menyeramkan. Dia sudah dikejar, dia dengar suara bunyi sepeda motor guru, dia sembunyi di bawah meja. Ternyata meja itu teman-teman, meja guru yang tadi datang itu. Kira-kira dia mau lari kemana lagi sudah itu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, ini kalau karakter pendidikan dulu, kalau kami guru, kalau ada ibu guru yang sangar atau matanya itu luar biasa, kami itu takut. Itu tidak berani angkat muka lihat itu ibu guru, walaupun itu ibu guru cantik. Tapi kalau sekarang ibu gurunya galak, cerewet, apalagi kalau tambah cantik, dikirim surat cinta oleh muridnya buat ibu guru yang tersayang di alam penantian. Luar biasa. Ini murid ini tidak tahu kalau ada bapak guru juga yang suka dengan ibu guru. Saya juga suka dengan dia. Hanya kebetulan, mohon maaf, mama sayang, hanya stand up comedy. Tidak kebetulan. Ini betulan ini. Ini. Sekarang, lihat model kita punya anak sekolah sekarang. Yang luar biasanya itu apa? Kalau kita guru ini mata baru melotot, lihat dia punya. Hey, kau ini, dia sudah menangis. Menangis. Tiba-tiba datang dari bawah. Ngiung, 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 ngiung. Wih, dari kepolisian, darat, nah. Hai, Pak Guru, sini. Iya, Pak, sini. Bapak tadi kasih marah ini anak? Siapa? Iya. Bapak kasih marah. Matanya melotot sedikit. Ay, itu perbuatan tidak menyenangkan. Masuk sel. Darah. Lapor. Ada guru baru pegang telinga sedikit. Pegang sedikit. Pegang pahanya seperti Haji Sleman. Belum dilapor. Ternyata Pak Polisi sudah ada di depan. Ha. Kena. Kenapa Pak? Penganiayaan. Tiga sembilan. Wah, repot. Ternyata itu yang datang itu dia punya bapak polisi. Makanya jangan main-main. Pantasan dia tidak lapor karena bapaknya yang polisi. Oleh karena itu teman-teman, teman-teman, kalau mau jadi orang hebat, mau jadi orang sukses, sederhana teman-teman, santai saja.
Perjuangkan hati sama seperti memperjuangkan pendidikan itu sendiri. Kucing kurus mandi di papan, papannya licin, kucingnya jatuh. Sampai sekarang saya cari tahu siapa yang punya kucing yang jatuh itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.